Ada tukang cukur yang lagi nyukur orang bijak. Tukang cukurnya bilang, Allah itu nggak ada. Karena yang dicukur itu orang bijak, dia jawab ada. Kalau ada, kenapa hidup saya menderita? Dibiarkan hidup begini, kata si tukang cukur. Akhirnya mereka pun berdebat dan tidak menemukan titik tengah. Pas selesai dicukur, orang bijak itu berkata, Allah itu ada. Tukang cukur itu pun berkata, Allah itu tidak ada. Lantas orang bijak ini pulang, dan ketika di jalan, tiba-tiba ada orang gila yang rambutnya gondrong. Dibawalah ke depan tempat tukang cukur. Orang bijak itu bilang, tukang cukurnya tidak ada. Dari dalam, tukang cukur itu pun menyahut, ada, bapak tukang cukur tidak ada, kata orang bijak itu. Ada, jawab si tukang cukur dari dalam, saya kan yang cukur bapak tadi, masa bapak lupa, kalau tukang cukur itu ada, kenapa orang ini rambutnya gondrong dibiarkan saja seperti ini? Dia tidak datang kepada saya, bagaimana saya mau mencukur, kata si tukang cukur. Lantas orang bijak itu pun menjawab, begitu juga kalau kamu tidak pernah datang kepada Allah, bagaimana Allah akan menolong kamu?